Halo sahabat-sahabat Asanka semua, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ini saya akan berbagi informasi tentang standar upah tenaga tukang harian untuk proyek Asanka. Kalau untuk upah sendiri adalah relatif tergantung keahlian tukang itu sendiri. Ini adalah tukang, ini saya gaji harganya sehari itu 150. Jam kerjanya dari setengah 8 sampai setengah 5. Kalau keneknya ini saya gaji 120 karena pemula. Ini kalau ini kepala tukang senior, gaji pokoknya 160, belum ada tambahan lagi per 2 minggu 500, berarti gajinya hampir 200 ribu per hari. Ini tengah tukang naik tapi sudah bisa ukuran lah kayak gitu, disuruh terima sudah mengerti, jadi menurut orang sudah bisa ngerti. Ini gajinya 130-an gitu. Enak yang ukur di situ itu gajinya sama, yang 120, yang 125, yang 130. Plester aci itu gajinya sekitar dari 150 ribu. Cuma kalau di Asanka sendiri ini masih dapat setiap hari itu jatah buat makan itu, yaitu dapat beras. Kalau mau bikin kopi sama teh disediakan teh, gula sama kopi, alat masak sudah dikasih. Jadi kalau menurut saya untuk harian upah tenaga itu nggak harus standar sama, gitu. Nggak, tukang ada yang 150, 160, ada yang 150, kan kayak gini nih. Saya tadi saya ngomong kepala tukang bisa hampir 200 kayak gini. Ini proyek saya ini ada di daerah Pandeglang, Banten. Yang proyek di daerah Tangerang pun kurang lebih untuk gajinya seperti relatif gitu kan, sesuai dengan keahlian masing-masing. Kalau itu kisaran dari 150 sampai 160 kayak gitu. Naik dari 120 sampai 130. Oke, terima kasih informasi saya tentang upah harian tukang untuk tukang Asanka. Mungkin informasi saya manfaatnya. Salam dari kami, tetap